Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para donatur dan relawan yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Gen Tangguh dan beberapa lembaga menyelenggarakan beberapa program kegiatan dari tanggal 15 sampai tanggal 22 Desember, di antaranya yaitu pembagian 277 paket sembako dan logistik di posko binaan Mabas Mahad Abdullah bin Abbas yang dibagikan langsung oleh Pak RW setempat. Alhamdulillah mendapatkan support bantuan dari HSI Peduli, MBA, alumni PL Husnul Khatimah dan lembaga lainnya. Yang kedua, menyelenggarakan tablik akbar dan pembagian sembako buku uang kas sebanyak 495 amplop yang disupport oleh MDI Imam Nawawi Peduli, Rahma Peduli Cianjur, Zubair bin Awam Pekalongan dan Puldapi Peduli. Yang ketiga, Gen Tangguh juga menyelenggarakan yaitu land clearing pasir sapi oleh mahasiswa Mahad Abdullah bin Abbas, Cugenang, Cianjur. Alhamdulillah sampai saat ini hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 melalui rekening Gen Tangguh masuk dana sebesar Rp196.198.000 dan dana pengeluaran sebesar Rp491.214.000. Alhamdulillah sisa di rekening Gen Tangguh sebesar Rp34.984.000. Yang mendapatkan manfaat lebih dari 1.000 kakak dan 4.000 jiwa di 3 kecamatan 10 desa. Karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi di kegiatan pasca gempa Cianjur. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala membalas dengan balasan yang lebih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعددنا بضع رسالات تحمل نور الله.